Orang-orang musyrik di Mekah pada satu masa dahulu berbangga untuk memberikan, membekalkan air kepada para hujaj, kepada mereka yang menunaikan umrah. Mereka memakmurkan masjid sebagai wakil kepada Allah, menyantuni kepada tetamu-tetamu Duyufur Rahman. Namun, Allah menemplak kepada apa yang mereka lakukan. Mengapa sedemikian? Ikuti diskusi dalam episod kali ini. Waj'alhu lana hujjatai. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita ingin mendalami dua ayat daripada ayat yang ke-19 dan 20 daripada surah At-Taubah, surah yang membekalkan taubat, taubat dan taubat. Berulang kali taubat di dalam surah ini kerana formula kejayaan bagi sebuah negeri, bagi satu masyarakat, satu negara adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita akan membaca dua ayat daripada surah ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadhil Safa. Safa sihat ke Safa? Alhamdulillah sihat ya. Safa tempoh hari menjadi salah seorang tetamu Allah. Alhamdulillah sihat ya, dijemput. Maksudnya gitu. Menjadi jemaah haji 2024. Alhamdulillah. Hari ini kita ada kalimah Al-Hajj. Oh ya, Ustaz. Nah, itulah. Kat sana tu memang air zam-zam, ya. Air botol tu yang dicurah-curah atas kepala tu, disembur-sembur tu, dinikmati. Bukannya takut. Dinanti-nantikan. Dinanti-nantikan. Masa panas kan? Subhanallah. Masa panas. Kalau boleh sedikitlah kita kata momen ataupun saat yang tak dapat dilupakan. Jemaah haji ataupun menjadi tetamu pada kali ini. Kali ini sebenarnya 10 Zulhijjah itu berjalan kaki daripada pukul 5.30 pagi sampai 6.30 petang. Subhanallah, berjalan kaki ya. 10. Untuk jamrah dan juga mencari kemah yang tak jumpa dan akhirnya itu memang tak dapat di yang itu. Memori ya. Pada waktu itu kain ihram tu ya, salam. Dah berbaunya dengan dah bertukar warnanya dan pada waktu itu merasakan bahawa memang Allah. Seorang hamba lah Allah sebenarnya Allah kan. Allah. Alhamdulillah tak jumpa orang Malaysia. Jadi orang tak ada bergambar. Tapi doakan kami tak ada? Alhamdulillah. Zain. Always? Always. Alhamdulillah. Moga-moga ibu ayah sekalian tuan-tuan dan puan-puan kita disahut ataupun dipanggil dan kita menyahut. Kita menyahut panggilan Allah SWT satu hari nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Safa. Amin. InsyaAllah. Alhamdulillah insyaAllah. Safa. Yeah. Jadi insyaAllah hari ini ada kalimah Al-Hajj. Ada kalimah Imarat Al-Masjidil Haram. Jadi menarik nampaknya hari ini Safa. Kita nak kongsikan ini, sinopsis kita, insyaAllah. Ya, itu yang kita nak lihat, apakah kandungan ayat 19-20 kita perhatikan. Iaitu yang pertama, dalam ayat yang ke-19 ini, perbezaan amalan yang dilakukan orang kafir dan orang mukmin, dan seterusnya pada ayat yang ke-20 itu, keutamaan berjihad dan ketinggian darjat mereka di sisi Allah SWT. Mari kita doa saatnya. Ya. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita baca ayat 19-20 bersama Al-Fadhil Ustaz Tar. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas. Ayat Dialan Bonda, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang budiman, yang dikasih Allah SWT. Sama-sama kita hari ini Alhamdulillah bertemu di bahagian akhir halaman 189, dua ayat 19 dan ayat 20. Untuk bacaan kita pada episod kali ini, moga-moga hari-hari kita ditemani dengan Al-Quran dan hati kita senantiasa terpaut dengan Al-Quran. Ada yang menjadikan Al-Quran khatam selama
2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ada yang sebulan sekali saya yakin dia percaya, dan ada jadual-jadual dia kan, selepas solat zuhur berapa muka surat dan sebagainya. Moga-moga Allah permudahkan, dan mungkin juga sahabat-sahabat di ruangan Facebook boleh kongsikan bagaimana cara buat tu kan. Saya buat sehari mesti habiskan 5 muka surat lah contoh, boleh kongsikan, moga-moga dapat kita sama-sama amalkan insya-Allah taala. Jom kita baca dua ayat 19 dan 20 menggunakan bacaan ras insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aja'altum siqayatal hajji wa 'imaratal masjidil haram kaman amana billah wa 'imaratal masjidil haram kaman itulah bacaan daripada ayat yang ke-19 dan 20 daripada surah At-Taubah Ustaz ya. Aja'altum siqayah, iaitu adakah kamu menjadikan siqayah itu memberi minum Ustaz ya, memberi minum kepada para hujjaj dan juga mereka yang menunaikan umrah dan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-17 sebelum ini, bercakap tentang Allah menemplak ataupun menyelar kepada orang-orang musyrik yang memakmurkan Masjid Allah katanya. Dan mereka kata kami inilah menjadi host, menjadi tuan rumah, wakil kepada Allah kerana menyambut kepada tetamu-tetamu Allah, Duyufur Rahman di kalangan hujjaj, mereka yang menunaikan haji ataupun menunaikan umrah. Maka bila mereka berbangga dengan perkara tersebut, ya, seperti mana Abbas bila ditawan pada Perang Badar, bila orang kata kamu ni kufur kepada Allah, dia kata mengapa kamu mempersoalkan yang tak baik, mengapa kamu tak lihat pada kebaikan? Maka para sahabat bertanya apa kebaikan yang kamu buat? Maka dia kata kami ini beri minum kan, kami ini memakmurkan Masjidil Haram. Maka Allah menurunkan ayat 19 ini, iaitu orang yang memberi minum dan juga orang yang memakmurkan Masjidil Haram, yang membina bangunan, yang menjaga kebersihan dan sebagainya. Kaman amana billah wal yaumil akhir wajahada fi sabilillah, apakah ianya sama dengan orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan juga yang bersungguh-sungguh berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah maksud di sini? Maksudnya ialah tak sama Ustaz. Ya. Tak sama. Walaupun orang kata kita ni kena buat baik, kan? Itu ini adalah ayat yang memberi panduan bagaimana menilai neraca baik. Pasal orang kata kan beri makan, menghormati tetamu kan orang baik. Sepatutnya orang ini diberi pahala. Allah kata tak sama dengan orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, dan juga yang berjihad bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tiga orang ini ataupun tiga ciri ini, apa sifatnya? Iaitu kalau dia menjadi host, dia menjadi penyambut tetamu, dia masih lagi buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana orang-orang yang buat kerana dia kata dia menyambut tetamu, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, dan juga dia bukan buat kerana Allah.
dia buat kerana namanya, maka semua itu nampak baik dari segi luaran, tapi ianya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini mengulang kepada surah yang ke-103, zatnya, dan nanti juz yang ke-30, surah Al-Asr. Biasa sahabat bila mereka dah ada majlis, mereka berpisah itu, mereka akan baca surah Al-Asr. Mengapa? Kerana nak ingatkan bahawa kalau kita nak beramal salihat, dia mesti berasaskan kepada amanu. Ya, mesti berasaskan iman. Pasal kalau buat baik macam mana pun, kita hormat orang, kita bantu orang, kita buat apa sahaja, kalau ianya tidak diasaskan kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berasaskan ilmu daripada Al-Quran dan Sunnah, maka ianya akan tertolak. Dan ini adalah sebagai satu penegasan kepada umat Islam agar jangan silap neraca dalam melihat kepada amal yang baik itu sendiri. Jadi di hujung itu Allah menyatakan wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Apa maksudnya? Kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149. Majaina warzuqna tilawatahu. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. أجعلتم سقاية وجاهد في سبيل الله
Astagfirullahalazim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat 19 dan 20 sebagai satu neraca yang penting untuk kita memahami, Ustaz, ya. Maksudnya ialah menghormati tetamu, memberi minum dan juga memakmurkan Masjidil Haram itu adalah satu perkara yang nampak mulia, betul. Tetapi kalau asasnya itu bukan kepada iman kepada Allah, hari akhirat dan juga berjuang fi sabilillah. Ya, berjuang fi sabilillah ni maksudnya apa? Orang-orang musyrik ini bila mereka menjaga Masjidil Haram itu, mereka tidak kisah pun kepada perkara-perkara kebaikan yang lain. Ya, perjuangan fi sabilillah, kalau katakan perlu disampaikan kebenaran, kebaikan, mereka tak kisah. Mereka nak bagi minum, nak jaga Masjidil Haram, walaupun orang kat sebelah sana membunuh anak perempuan yang lahir ataupun melakukan kezaliman, merosakkan sistem ekonomi yang ada, dia tak kisah. Yang penting saya buat baik. Yang penting saya jaga tetamu. Itu mindset yang ada pada orang-orang musyrik Mekah pada waktu sebelum Fathu Mekah tersebut. Jadi bila datangnya Islam, Islam menyatakan menghormati tetamu, betul, betul. Tetapi asasnya ialah iman pada Allah dan hari akhirat. Dan kalau ada perjuangan untuk memperjuangkan keadilan, maka itu adalah lebih utama berbanding nak bagi air saja. Ya, bagi air ni ramai orang boleh bagi air, kan? Ambil air zam-zam bagi, air zam-zam bagi, kan? Letak dalam botol bagi. Tetapi kalau bercakap tentang nak menegur kepada kezaliman, kalau nak memperjuangkan keadilan yang berlaku dalam sistem ekonomi, dalam sistem politik, sosial yang ada, yang itu adalah lebih utama. Dan inilah yang Allah nyatakan, la yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Maksudnya apa? Orang yang zalim ialah dia hormat tetamu, tetapi dia tidak pun kisah kalau tetamu itu tidak diadili ataupun dizalimi di mana-mana dalam kehidupan. Dia hanya fokus kepada membuat baik yang mudah-mudah sahaja. Ya? Jadi itu sebabnya dalam Islam kita menghormati tetamu satu perkara, itu tanda untuk keimanan pada Allah dan hari akhir. Tetapi kalau tetamu itu dia ada masalah ataupun dalam sistem yang lebih besar ada kezaliman yang berlaku, maka orang itu kena bangkit untuk memperjuangkan keadilan yang ada di dalam masyarakat. Dan inilah orang yang diletakkan ataupun diterangkan pada ayat yang ke-20. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazlul. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan bonda, penonton yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ke-20 kita nak baca sama-sama insya-Allah. Mari kita cuba menggunakan tarannum sabah, dan insya-Allah tarannum sabah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Alladzina amanu wa وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله Nazim. Ayat yang ke-20 menjelaskan siapakah orang yang berjihad fi sabilillah. Saatnya asasnya beriman pada Allah, hari akhirat, wajahada fi sabilillah. Pada ayat yang ke-19 dijelaskan pada ayat yang ke-20 mereka itu siapa. Mereka itu yang pertama, alladzina amanu, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesungguhan dalam hidupnya itu dalam memperjuangkan keadilan adalah asasnya iman. Saatnya iman. Maksudnya kalau katakan beri makan pada orang, buat baik pada orang lain, tapi bukan kerana iman kepada Allah, bukan kerana iman pada Rasul, iman kepada Al-Quran, maka ia tertolak. Ianya tertolak. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bila dia sudah beriman, maka sanggup untuk berhijrah. Berhijrah untuk membuat perubahan. Dan seperti mana yang kita maklum, bila kita melihat kepada ayat-ayat di Madaniyah, ya, sebelum Fathu Mekah itu, muhajirin adalah orang Mekah pergi ke Madinah. Itu muhajirin. Tetapi kali ini bila bercakap tentang wahajaru selepas Fathu Mekah, apa yang berlaku ialah
orang Madinah kena pindah ke Mekah. Bukan mudah kan, kan? Nak tinggalkan rumah untuk menyokong kepada perjuangan Nabi untuk membebaskan kepada kepada Mekah itu sendiri. Jadi kali ini muhajirin adalah daripada Madinah ke ke Mekah itu adalah kumpulan yang terhasil kerana mereka ini berjuang fi sabilillah, wajahadu fi sabilillah. Mereka sanggup untuk berhijrah, nombor dua. Wajahadu fi sabilillah. Sekali lagi Allah jelaskan mereka buat penghijrahan itu bersungguh-sungguh, itu namanya jihad pada jalan Allah. Dengan apa? Dengan bi amwalihim wa anfusihim. Allah jelaskan dua sudut bagaimana seseorang itu boleh berjihad fi sabi fi sabilillah. Dan istilah jihad ini biasanya disalahfahami, Ustaz. Ya, biasanya orang cakap kalau yang terlibat dengan gerakan terorisme yang suka berperang, angkat senjata, ini kumpulan jihad. Kan? Kita kena bezakan di antara jihad dan juga qital dalam Al-Quran. Jihad ini adalah apabila seseorang itu bersungguh-sungguh, tak semestinya guna senjata. Dia bersungguh-sungguh cakap kepada kepada seorang ahli bisnes, kerana bila ada kilang, selalu pada tengah-tengah malam keluarkan asap dan juga dia keluarkan dia punya sisanya itu dalam sungai di Selangor contohnya. Yang itu jihad. Dia tak guna senjata senapang pun, kan. Dia cakap, dia type email, dia hantar kepada YB. YB tersebut beritahu kepada penguatkuasa PBT untuk pantau tengah-tengah malam. Seorang ini dia bertahajud, seorang lagi ini penguatkuasa pergi cek tengah-tengah malam tu ada tak sisa ataupun ada asap yang dikeluarkan tanpa kebenaran dengan yang membuatkan pencemaran. Maka itu adalah wajahadu fi sabilillah. Ya, dia berjihad pada jalan Allah kerana nak menjaga hak Allah di dalam sesuatu masyarakat. Dengan hartanya, kalau dia guna kereta dia, dia guna duit dia, ataupun kalau dia bekerja itu dengan anfusihim, kan? Dengan dirinya. Pasal nak kena tengah-tengah malam, kan? Kena check. Pasal kalau siang, tengok macam tak ada apa-apa. Ya, tak ada apa-apa. Tiba-tiba tengah malam bau sesuatu, kan, di di kawasan tertentu. Kita tahu bahawa ada ada pencemaran berlaku, dan macam mana boleh berlaku? Ianya mungkin ada kaitan dengan rasuah ataupun sesuatu corruption yang berlaku dalam satu masyarakat. Jadi di sinilah peranan para sahabat bila Allah menyatakan mereka ini sebenarnya lebih mulia daripada orang yang beri minum dan yang memberi memberi memakmurkan Masjidil Haram, yang jaga binaan, yang tukarkan kain kiswah Kaabah, yang itu mulia. Tetapi orang-orang ini jangan tinggalkan sesuatu yang lebih besar, iaitu menjaga keamanan bagi Mekah Madinah itu, dan juga bagi konteks kita sekarang ini memperjuangkan keadilan bagi bagi kawasan kita dalam bab ekonomi, dalam bab sosial, pendidikan, dalam keluarga, mengikut kepada kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan ini a'zamu darajatan indallah. Inilah yang lebih besar darjatnya, tinggi darjatnya di sisi Allah, dan ini menegaskan bahawa jangan kita tersilap neraca, Ustaz, ya. Jangan silap neraca kita kata bahawa kalau katakan orang ni suka tolong orang, ni orang baik. Ya. Tolong orang memang betul baik kalau ia diasaskan kepada iman, dan kalau tolong itu hanya kalau dapat apa, Ustaz, ya? Dapat duit pelincir, dia tolong. Kan? Tak dapat duit pelincir, no, saya takkan tolong. Yang itu sebenarnya bukan kebaikan yang sebenarnya perlu dihijrahkan dan perlu dilawan agar ianya menjadi wajahadu fi sabi lillah. Membawa pada perkataan pilihan pada kali ini, kita saksikan. Perkataannya ialah aja'altum siqayatal hajj. Ya, siqayah itu daripada perkataan saqa. Saqa itu maksudnya memberi minum ataupun menuangkan air. 25 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Yusuf, dalam surah Al-Qasas, dalam surah Al-Insan sebagai satu amal yang amat mulia. Tetapi syaratnya mesti diasaskan kepada iman. Kita tidak mahu tuang air, Ustaz, ya? Tapi rupanya air itu tuang hanya pada orang VIP saja. Pasal lepas tu dia kata tolong uruskan projek saya, ya, projek apa, balak saya ke apa ke, pasal nak tuang air punya, pasal rupanya ada udang di sebalik air tadi. Itu adalah satu perkara yang tidak diterima di dalam di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين.
حاجينا وارزقنا تلاوته. Yang paling ada pun, yang paling warid dalam hadis Nabi SAW pun satu saja, iaitu pada esoknya baru kita tahu. Bukan malam tu. Jadi malam tu kita tak dapat tahu. Melainkan kalau kita gunakan ayat Al-Quran tadi, salam. Salam tu maksudnya apa? Sejahtera. Ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam tu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik. Dan suasana pada waktu pagi esok tu, masa matahari terbit tu, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dia sedang-sedang dan dia nyaman. Itu sahaja dalam hadis yang sahih. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam tu malam Al-Qadar selepas dia berlalu. Bukan semasa ia berlalu. Macam, oh malam ni, macam kita WhatsApp member-member kan. Waja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah. Panggilan Baitullah tanah suci Makkah, ya Makkah al-mukarramah. Tanah suci Makkah, ya Makkah al-mukarramah. Malam subuh dan senja pergi ke Ka'batullah. Malam subuh dan senja pergi ke Ka'batullah. Sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah. Terdengar suara panggilan bergema, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tiba masanya kini, wukuflah di Arafah. Terdengar sayup sampai tahmid, tazkir dan tasbih. Labbaik Allahumma labbaik. MasyaAllah, labbaik Allahumma labbaik. Itulah antara nasyid yang dulu masa saya kecil-kecil selalu dengar ni, suka ni. Safas kan? Yeah, panggilan haji. Panggilan haji. Tapi dulu tak ingat lirik lah. Sekarang tak ingat juga. Tapi subhanallah, menggamit lah. Apa putih berseri abdi pada ilahi, tempat berhimpun di Arafah, bermalam di Mina dan sebagainya, melontar 3 jamrah. Subhanallah, Safas. Itu antara perjalanan yang Ustaz Fas kongsikan seketika tadi. Kalau pernah dikongsikan juga, Arafah itu antara kita kata me time, antara kita dengan, memang dengan solid Allah, kita dengan Allah, munajat sebagainya. Di Mina tu dia panggil apa, masa bersama dengan jemaah lah, jemaah, ataupun ya, ada ya, situ hubungan kemanusiaan lah. Betul. Tak ada, maknanya dua situasi yang berbeza. Dan itu konsisten dengan apa yang kita baca sebelum ini, ayat 18, ya, iaitu bila kita ada solat dan kita ada zakat, kan? Maksudnya solat ini me time lah. Betul. Kan? Bila kita di Arafah itu, kemudian bila kita sampai ke Mina itu, kita dah mula dah bercakap dengan orang lain. Dalam masa yang sama, ialah kita ada misi, Ustaz, ya? Bukan bercakap tu tanpa misi, bercakap mengenali itu, tapi dalam perjalanan menuju ke jamrah itu, kerana kalau 8 Zulhijjah itu tarwiyah, tarwiyah dikaitkan dengan ru'yah. Betul. Nabi Ibrahim bermimpi. Tapi bila dah kenal Allah, Arafah itu, maka bila sampai ke Mina, apa yang berlaku ialah Nabi Ibrahim membenarkan mimpi, untuk menyembelih kepada Nabi Ismail. Tapi biasalah ada godaan daripada syaitan. Itu yang dilempar tu. Betul. Kan? Syaitan menggoda Nabi Adam. Syaitan menggoda kepada Nabi Ismail. Apa ayah kamu ni kan, nak sembelih pula. Menggoda kepada ibunya pula. Tak jalan dengan Nabi Ibrahim, dia goda pula si Hajar. Tetapi Alhamdulillah, bila dijamrahkan syaitan tersebut sebagai satu lambang kepada kita,
nak buat baik ni Ustaz, dia kena baling sikit syaitan tu. Masya. Kalau tidak nak pergi masjid tu pagi-pagi, kalau tak dibaling, syaitan tu baling selimut balik pada kita. Dan baca Quran sama juga. Ya, betul, kita perlu konsisten untuk baling syaitan agar kita mampu untuk membaca Al-Quran dengan a'udzubillahi minasyaitan. Terima kasih. Baling suara. Oh, baling. Lontarkan suara. Nak melawan. Yes, ha? Ya. Baik. Jadi insyaAllah mari kita sama-sama melihat apakah kalimah-kalimah pilihan kita dan fokus kita ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ سِلَكَنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ Sekali lagi. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Pertama, الَّذِينَ آمَنُوا Huruf dhal, jaga-jaga. الَّذِينَ آمَنُوا Silakan. الَّذِينَ Kemudian kita jumpa banyak huruf ha. Wahajaru. Wahajaru. Wajahadu. Wajahadu. Fi sabilillahi bi amwalihim. Fi sabilillahi bi amwalihim. Jadi itu empat tu kan. Wahajaru, wajahadu, fi sabilillahi. Dengan bi'amwalihim, ada empat tempat yang melibatkan huruf huruf ha. Jadi kena kenal pasti pangkal rongkong-rongkong kita. Ha, bi'amwalihim, fi wajahadu. Kadang-kadang banyak tertukar wajahadu tu. Kan, wahajaru wajahadu. Ha, kan? Jadi kena hati-hati huruf ha. Ha pula ataupun ha simpul kan. Wajahadu. Silakan. Wajahadu. Bi'amwalihim. Bi'amwalihim. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita sambung. Seterusnya, iaitulah pada wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Silakan. Wa anfusihim وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Silakan. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Masya Allah, Tabarakallah, bagus. وَأَنفُسِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ إِخْفَاءَ حَقِيقِي كَانَ نُمَتِي بَتَمُ دَنْغَانْ فَا كَمُدِيَانْ أَعْظَمُ أَعْظَمُ هَذَا هَمْزَةٌ هَذَا عَيْنٌ هَذَا ضَاءٌ أَعْظَمُ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ دَرَجَةً عِنْدَ Darajatan 'inda Allah. Darajatan 'inda Allah. Aywa, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian, wa ulaikahumul faizun. Itu mak apa? Dua-dua tu. Sama kan? Mak wajib dua-dua tepat tu. Jadi panjang dua-dua. Wa ula, contoh kalau wa ula dengan lima harakat. Faizun pun lima harakat kita baca kan. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Silakan. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
masya-Allah. Kita cuba hafal. Auzubillahi minasyaitanir rajim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. Silakan. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم. Silakan. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وأنفسهم أعظم درجة عند الله يعني تيجي وأولئك هم الفائزون وأولئك هم الفائزون. Silakan. Masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Kita saya ingat yang tiga akhir tu je ustaz dulu. Ulaikumul faizun, tak apa. Boleh banyakkan ulangan. Tak mungkin banyak kali ulang, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala permudahkan insya-Allah taala. Jangan ke mana-mana, kita nak menyambung lagi pelajaran kita, pengajian kita. Namun kita nak berehat sekejap, kembali selepas ini. My Quran Time, Quran Solat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga. Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan, rahimallahu rajulan. Rasulullah kata Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki, yakumul lail, dia mendirikan malam, kemudian dia mengejut isteri dia. Kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut tajab, maknanya dia pecikkan sikit dia air, dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Macam tu. Kalau ayah saya tak, dia simbah air tu. Itu satu bakul. Itu maknanya itu dah punam sengah. Dam sengah. Dam sengah simbah air tu. Kalau qiyamul lail tu maknanya mungkin boleh genjis-genjis lagi. Mudah-mudahan bangunlah, maknanya
sebagainya. Sebab apa? Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Rasulullah kata rahimallahu rajulan, Allah Ta'ala merahmati lelaki yang bangun kiamulail, dia kejut pula isteri dia, dia kejut pula anak dia. Sebab itulah kita perhatikan bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Hurairah, orang yang tidur di rumah mereka, dapat perhatikan mereka inilah sahabat yang mendirikan malam, kemudian dia kejut ahli keluarganya kekuatan mereka. Waja'alhu lana hujjatai Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Satu ayat yang penting, Ustaz, ya. Yeah. Bagaimana Allah menjelaskan tidak sama orang yang memberi minum dan juga menjaga Masjidil Haram, walaupun kita nampak ianya sebagai satu tugas yang mulia, tetapi ada sesuatu yang lebih mulia daripada perkara tersebut. Apabila Allah menjelaskan iman kepada Allah, kepada hari akhir dan berjuang, berjihad pada jalan Allah itu bukan sekadar di Masjidil Haram tetapi juga di seluruh dunia, peluang untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-20 memberikan panduan kepada kita bagaimana untuk mendapatkan darajah, ya, mendapatkan a'zamu darajah, lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Ayat 20 kita baca sekali lagi bersama Al-Fatih Ustaz. Terima kasih Al-Fatih Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan bonda, terima kasih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-20. Alhamdulillah. Tadi kita dah baca dengan nahawan, kita nak cuba pula ayat yang ke-20 kali ini dengan menggunakan taranum Hijaz, insya-Allah, ya. Taranum Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين آمنوا Azim. Gitulah bacaan ayat yang ke-20 sebagai satu penjelasan daripada Allah SWT bagaimanakah orang yang benar-benar membina iman kepada Allah hari akhirat dan juga berjuang bersungguh-sungguh pada jalan Allah, Ustaz, ya. Perkataan jihad maksudnya berjuang dalam apa sahaja segenap aspek kehidupan untuk memastikan kita mengikut kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu istilah jihad, bersungguh-sungguh kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Ustaz, ya. Dan salah satu daripada jihad itu dia boleh bawa kepada puncaknya qital fi sabilillah, iaitu terbunuh ataupun berperang pada jalan Allah. Tetapi itu hanya boleh dilakukan oleh siapa? Diumumkan oleh sebuah negara. Itu penting, Ustaz, ya. Pasal memahami surah At-Taubah ini kalau salah konteks maksudnya surah ini turun selepas peristiwa Fathu Mekah, yeah. Selepas umat Islam mendapat negara, ya, mendapat pembebasan Mekah itu sendiri, maka turunlah ayat-ayat yang berkaitan dengan perang. Dan surah Al-Anfal, surah At-Taubah, dua surah daripada banyak-banyak surah Madaniyah itu hanya mempunyai panduan untuk apabila kita mempunyai sebuah negara. Ya. Jadi apabila kita melihat kepada berjuang qital fi sabilillah dalam perang Badar, perang Uhud dan sebagainya itu, kita kena faham bahawa ia bukan boleh diumumkan oleh satu kumpulan, ya, kerana kita rasa macam ini geng-geng tadabbur, contohnya, kan. Kita rasa macam dah faham ni, kena berjuang pada jalan Allah, dan rasanya ada sesuatu pihak yang tidak mengikut pada jalannya, maka kita terus beli senjata dan terus angkat. Itu adalah satu kefahaman yang
yang salah yang perlu dibetulkan, dan jangan sampai ada anak kita ke usahanya kumpulan-kumpulan tadabbur ke kelas tafsir, kelas Quran ke, yang cuba memahami kaedah yang begini. Baik. Apabila bercakap tentang alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, empat kategori ini Allah nyatakan a'zamu darajatan indallah. Apabila bercakap tentang darajah ini mudah faham Ustaz ya. Kalau macam contohnya Ustaz lah. Kan? Macam Ustaz. Sekarang ni Ustaz ada dapat tak datuk ke Tan Sri ke? Belum lagi ya. Dah dapat ke akan dapat? Belum lagi. Ya? Belum lagi. Kalau ada yang kata bahawa saya ni naklah dapat satu gelaran. Ya? Gelaran sesuatu datuk Tan Sri itu namanya satu darjah kebesaran. Biasa kita cakap begitu kan. Bila ada hari keputeraan sultan ataupun raja, dia akan beritahu darjah pingat, darjah kebesaran. Begitu kan. Maka darjah itu ada kaitan dengan darajatan indallah di sini. Kalau tak dapat Datuk Tan Sri Tun ke apa sebagainya, jangan lupa bahawa setiap orang di kalangan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di pejabat, di studio ini, kita ada peluang mendapat darajah yang tinggi di sisi Allah SWT. Walaupun di peringkat manusia tak dapat. Ya. Pasal apa? Pasal kalau dah dapat di peringkat manusia, jangan lupa darajah di sisi Allah ini, kerana ia adalah lebih a'zam, iaitu lebih mulia ataupun lebih tinggi. Jadi yang pertama, kalau katakan seseorang itu dah dapat pingat ke tak dapat pingat, kita kena ingat bahawa adakah saya masih lagi melihat kepada iman dan sanggup saya berhijrah, sanggup saya untuk berjuang pada jalan Allah. Ada orang yang dia berjuang bab ekonomi. Ada orang berjuang pada bab politik, sosial contohnya. Dan kalau bab ekonomi, kita boleh nampak contohnya Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib adalah seorang pejuang dalam bab ekonomi, menegur kepada orang-orang yang menipu dalam bab ekonomi. Kartel dalam satu-satu ekonomi kan, kartel daging ke kartel telur ke kan, yang dia simpan bahagian ini dan kemudian dia naik turunkan harga pasaran kan. Itu perlu diperjuangkan. Kalau tidak apa jadi, maka kita akan nampak bahawa bekalan-bekalan makanan dalam masyarakat ini dikuasai oleh kumpulan tertentu. Kan? Naik harga ayam tiba-tiba kemudian turun apa sebagainya. Kalau ianya dimanipulasikan, ia bersalahan dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa makanan adalah untuk milik semua orang, kan? Dan ianya sepatutnya dibekalkan dengan harga yang sesuai, jangan dikontrol ataupun dikawal oleh pihak tertentu. Jadi apabila kita pakar pada bahagian ekonomi, kita berjuang betul-betul melawan kezaliman dalam bahagian ekonomi, itulah wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kita gunakan segala harta yang kita ada ataupun menggunakan diri, masa yang ada. Kadang-kadang orang mungkin kata bahawa saya kena buat kajian, ya, saya kena gunakan masa saya untuk menegur, jumpa orang ini, jumpa orang itu. Tetapi kita kena ingat bahawa itu adalah untuk mendapat Tan Sri di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Di sisi manusia ni berapa orang ni dapat kan? Kena berentap. Tetapi di sisi Allah, semua orang ada peluang untuk mendapat perkara ini. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Yang dimaksudkan faizun ini ialah berjaya di akhirat. Di dunia mungkin orang rasa bahawa alah dia ni kan, tak nampak pun kan, dia punya potensi ke. Tetapi bila iman, hijrah dan jihad ini dibuat, seperti mana para sahabat, ada di kalangan mereka orang biasa je Ustaz. Seperti Bilal kan. Ataupun Mus'ab bin Umair. Mungkin dia famous sikit lah. Kalau kata kita bercakap tentang siapa. Abu Hurairah contohnya. Dia orang biasa-biasa saja. Tak banyak harta. Tetapi dia digelar sebagai orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Dan diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini membawa pada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, kita laksanakan tanggungjawab dengan iman dan keyakinan pada hari akhirat agar ia membawa kepada darjah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, beramal dengan bersungguh-sungguh tanpa mengharapkan balasan duniawi. Ya, kita walaupun kita mungkin dapat gaji ke, dapat komisen ke apa ke, tetapi kita kena buat lebih daripada itu Ustaz ya. Kerana apa? Bukan sekadar ganjaran di dunia menyebabkan kita beriman, beramal bersungguh-sungguh, tetapi kerana nak mendapatkan ganjaran darjah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, melaksanakan jihad harta dan jihad jiwa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak harta ianya dilaburkan cepat-cepat untuk menjadi saham akhirat. Dapat ada diri, ada ilmu, ada kemahiran, ada pengalaman kerja sebelum ini Ustaz ya. Gunakan perkara tersebut untuk tuan-tuan, untuk kita gunakannya memandu pada jalan Allah, kerana ianya amat-amat dihargai dan itu adalah cara untuk mendapat pingat kebesaran
di sisi Allah suatu hari nanti. Kita berdoa agar Allah menaikkan darjat ahli keluarga kita dengan iman, hijrah dan jihad fi sabilillah bersama-sama. Terima kasih Fatih Ustaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami muslimin muslimat, mu'minin dan mu'minat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, taubat-taubat kami yang kami panjatkan, terimalah ia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa berjihad pada jalanmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan semangat kami ya Allah, kecakalan hati kami ya Rahman, kekuatan jati diri kami ya Allah, untuk kami terus melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga Allah menerima doa kita pada hari ini. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk bersama-sama kita memanfaatkan harta yang kita ada, salah satunya untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, agar ianya harapnya menjadi sebagai saham amal kita berjuang fi sabilillah bi amwalihim, dan mendapat ganjaran darajah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dengan RM1, dengan RM5, ataupun dengan ilmu, dengan pengalaman yang ada kita gabungkan, gemblingkan untuk menaikkan nama dan nilai Al-Quran itu sendiri. Kita bertemu lagi pada siri akan datang. Apakah ganjaran lagi yang Allah tawarkan kepada mereka yang berjuang fi sabilillah dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. Allahumma arhamna bil Quran.